Atas membeludaknya angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang mengusahakan pengurangan angkutan tersebut dengan melarang mobil angkutan berplat nomor luar. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Apani Saharudin, bahwa per 31 April 2023 nantinya tidak akan ada lagi truk batubara berplat nomor luar yang beroperasi. Membludaknya angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi saat ini menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari seringnya terjadi macet hingga terhambatnya stok pangan dari berbagai daerah menuju ke Jambi. Demi mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Salah satunya dengan melarang mobil angkutan batubara berplat nomor luar beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Apani Saharudin. Saat ini pihaknya sedang melakukan penjaringan terhadap mobil angkutan batubara berplat nomor luar yang beroperasi di Jambi. Apani pun menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen per 31 April nantinya tidak akan ada lagi angkutan batubara berplat nomor luar yang beroperasi di wilayah Jambi. Adapun mobil angkutan berplat nomor luar tersebut apabila kedapatan, maka akan dimutasi keluar Jambi. Operasi penjaringan tersebut sudah dimulai terhitung sejak 6 Februari 2023 lalu. Kesepakatan 4.000 kendaraan itu sebenarnya sudah kesepakatan lama untuk pindah, ya. Nah, tetapi selama ini kan kita sulit untuk menghitung karena mereka lepas. Jadi nanti polanya kita akan menempatkan petugas anggota di setiap mulut tambang. Nah, memastikan tambang A ini kalau jatahnya 200 ya memang 200 yang lepas. Kalau ini 50, 50 yang lepas. Kalau 200, 200 yang lepas. Nah, jadi kita memang memastikan kendaraan yang keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan itu semalamnya, karena operasinya malam kan, sampai 4.000 masuk ke sana. Fazil, Cek TV, melaporkan.